Rusia telah meluncurkan serangan drone Iran ke kota pelabuhan Odessa di Ukraina Selatan. Serangan drone berjenis Shahed 136 itu diluncurkan pada Rabu 19 April 2023. Kepala Administrasi Militer Distrik Odessa, Yuri Kruk, telah mengkonfirmasi serangan itu melalui akun Telegram pribadinya. Kendati demikian, Kruk menyatakan tentara Ukraina telah menghancurkan sebagian besar drone yang menyerang. Meski tak ada korban jiwa yang dilaporkan, namun terdapat sejumlah infrastruktur sipil yang turut terimbas kerusakan. Shahed 136 sendiri merupakan drone kecil buatan Iran yang dapat meledakkan diri sendiri dan bisa diprogram terbang otomatis ke satu set koordinasi GPS. Pasalnya, industri drone Rusia terkena sanksi internasional dan beberapa unitnya ditembak jatuh sejak awal perang. Maka dari itu, Rusia pun mengimpor sejumlah drone dari Iran. Sementara, pelabuhan Odessa sendiri merupakan tujuan liburan favorit para wisatawan sebelum perang Rusia-Ukraina pecah. Sejak Rusia menyerang Ukraina, Odessa beberapa kali menjadi sasaran ledakan bom Moskwa. Karena itu, pada Januari 2023, UNESCO pun menerapkan Pusat Bersejarah Odessa sebagai situs warisan dunia dalam bahaya.